Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Hai semua, pada blog kali ini saya akan membawa perkongsian mengenai keluarga saya dan acara miring di kampung saya di Balikkapit. Kali ini saya perkenalkan, ini adalah tuan rumah kami ataupun ketua rumah panjang kami yang merangkap bapa saya juga. Beliau ialah tuan rumah Sipang anak kayanya. Ini pula adalah kedua anak saya, anak lelaki dan anak perempuan saya ya. Buat pengetahuan semua, rumah panjang saya ni terdiri daripada 13 buah pintu, iaitu 13 buah keluarga yang tinggal bersama. Jadi kita kebanyakannya adalah saudara mara, terdiri daripada saudara mara terdekat ya. Maaf ya kalau bilik keluarga saya ini dia agak berselerak sikit, kerana di rumah ini hanya tinggal ibu dan bapa saya. Ini pula adalah ibu saya. Pada masa ni dia tengah buat ketupat, salah satu dari kelengkapan untuk acara miring pada malam nanti. Ketupat ini dibuat menggunakan sejenis daun. Daun ini kalau dalam bahasa Iban kita panggil daun biru. Kalau dalam bahasa Melayu saya tak pastilah daun apa ya. Setelah siap, ketupat ini akan disimpan sedikit beras dan dimasak sehingga ketupat tersebut masak. Pada sebelah malamnya, kita mengadakan acara miring. Yang ini adalah miring untuk orang lelaki, iaitu untuk kaum lelaki, yang diadakan di ruai rumah panjang. Ruai ini merupakan beranda rumah panjang ya. Jumlah set piring untuk piring ini adalah bergantung kepada jumlah lelaki yang terdapat di dalam keluarga tersebut. Inilah acara miring di rumah panjang saya. Ini adalah salah satu daripada tradisi kaum Iban di Sarawak. Yang ni acara miring untuk kawasan di area Kapit ya, di Balih Kapit. Orang wakil miring ni mereka tengah kawal muka cantik. Yang ni miring dekat bilik. Kalau dekat bilik, perempuan yang miring. Kalau dekat ruai tu kuasa beranda. Jadi ruai tu biasanya lelaki yang miring. Antara bahan-bahan yang diperlukan untuk acara miring adalah bertih padi, nasi pulut, kuih beras kering, ketupat kecil, sungki atau beras berbungkus kecil, daun rokok, daun sirih, daun sedih, telur, garam dan nasi. Semua bahan-bahan ini akan diletakkan di sebuah pinggan dan diletakkan mengikut aturannya ya.
yang paling atas sekali nanti akan diletakkan telur, diletakkan secara macam dalam satu bulatan. Telur tersebut disusun dalam bulatan. Nanti kita dapat lihat dalam perkongsian ini, kita akan lihat bagaimana cara-cara miring tersebut dilakukan. Setelah piring ini nanti siap disusun, piring tersebut akan diletakkan di satu sudut khas semalaman. Ini bertujuan untuk memohon keberkatan dari nenek moyang agar dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik. Inilah yang selalunya saya dengar mengikut kepercayaan orang tua-tua dahulu. Sekian sahaja blog saya pada kali ini. Di lain masa saya akan bawakan perkongsian lain sebagai tatapan semua ya. Semoga perkongsian blog ini membawa manfaat buat semua. Terima kasih kerana sudah menonton. Kalau suka, jangan lupa subscribe dan tekan butang loncengnya agar anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya. Pastikan juga like, share dan komen ya.